Halo sahabat Oki Cacing, kembali lagi bersama saya di channel Oki Cacing. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang cacing kosmetik. Banyak sekali ini jenisnya kawan-kawan. Ini adalah jenis cacing kosmetik. Dia berukuran kecil kawan-kawan. Warnanya seperti cacing merah ya. Lihat perbedaannya. Dia batas maksimal besarnya paling panjang itu ukuran sampai 12 atau 14 cm ya. Lihat ini cacing kosmetik ya, ini digunakan para pemancing ini untuk memancing ya kebanyakan, dan juga untuk disuplai ke pabrik-pabrik kosmetik digunakan bahan dasar sebagai kosmetik ya. Mari kita ambil beberapa seperti ini. Kita akan melihat perbedaannya seperti ini. Lihat di tengah lehernya dia akan lebih bulat ya, seperti ada kalungnya ya. Dan di ujung ekornya berwarna kuning. Bila cacing kosmetik ya, di ujung ekornya berwarna kuning, di tengah lehernya ada lingkaran bulat ya, lebih menonjol lingkaran bulatnya. Lihat kawan-kawan tuh, ini seperti cacing merah tapi kecil ya. Lihat di bagian kepalanya, di batang lehernya ini ada lingkaran ya, lingkarannya tapi lebih terlihat ya, lebih besar dari kepalanya tuh. Lihat kawan-kawan, ini warnanya merah ya kawan-kawan. Cacing kosmetik ini digunakan untuk para pemancing. Tidak boleh untuk pakan burung ya, seperti burung murai gitu, karena kadar obatnya tinggi ya kawan-kawan. Cukup dari saya pengenalan tentang cacing kosmetik. Ketemu lagi dengan saya nanti di video selanjutnya dengan berbagai jenis yang berbeda. Terima kasih.